Untuk mengetahui kondisi terkini, kami sudah terhubung dengan Lineke Utsiki di Bareskrim Polri. Selamat siang, Lineke. Apakah Fakar Suhartami, guru trading dari Indra Kents, sudah hadir untuk diperiksa di sana? Ya, Wilson dan juga pemirsa, tidak hanya kami awak media saja, tetapi pihak kepolisian, utamanya penyidik Dirtipit Eksus, Bareskrim Mabes Polri, hingga dengan saat ini masih menunggu kehadiran ataupun konfirmasi kehadiran dari Fakar Suhartami Pratama atau yang lebih kenal dengan Fakarits, yang diduga ini merupakan mentor maupun guru dari tersangka Indra Kents. Informasinya, pihak kepolisian ini memang masih terus menunggu apabila Fakarits ini tidak memenuhi panggilan keduanya pada hari ini, maka pihak kepolisian pun juga sudah memberikan ultimatum akan melakukan upaya jemput paksa terhadap yang bersangkutan, karena kalau kita ingat pada Senin lalu Fakarits juga mangkir ataupun tidak memenuhi panggilan pertamanya yang dilakukan pada Senin lalu, tepatnya di tanggal 21 Maret 2022, sehingga diharapkan agar Fakarits yang rencananya ini diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi dapat kooperatif dan memenuhi panggilan dari pihak penyidik Bareskrim Polri. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kira-kira siapakah sebenarnya sosok dari Fakarits ini dan apakah keterkaitannya dengan Indra Kents? Kalau kita ketahui, Fakarits ini sempat beberapa kali muncul dalam beberapa video yang diunggah oleh Indra Kents di akun YouTube miliknya, yang kemudian dirinya saat itu sedang gencar-gencarnya mempromosikan aplikasi Binomo. Bahkan dalam proses penyidikan, ini juga disampaikan bahwa Fakarits lah yang sempat memerintahkan ataupun mengajarkan kepada Indra Kents untuk dapat menghilangkan barang bukti. Di antaranya seperti ponsel, laptop, kemudian uang yang akan disita kepolisian ini agar dapat dipindahkan ataupun ditransferkan terlebih dahulu ke rekening lainnya. Bahkan kalau kita tahu bahwa Fakarits ini juga sempat membuka beberapa kelas pelatihan online trading, di antaranya ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah tipe biasa dengan tarif pendaftaran yakni 1,4 juta rupiah, di mana yang akan menjadi mentor ini adalah afiliator lain. Sementara untuk tipe eksekutif dengan tarif pendaftaran yakni sebesar 7 juta rupiah, ini Fakarits lah yang akan langsung membimbing ataupun mengajarkan kepada peserta. Tidak hanya dengan tarif biaya pendaftaran saja, tetapi para peserta ini diwajibkan untuk membayarkan uang deposit ataupun uang jaminan hingga dengan angka 12 juta rupiah. Dan bahkan Fakarits sendiri dalam perjanjiannya juga ada perjanjian tertulis yang menyebutkan denda sebesar 500 juta rupiah. Tetapi inilah yang kemudian akan dikonfirmasi nantinya oleh pihak penyidik berkenaan dengan kebenaran karena informasi ini berdasarkan pada keterangan dari para saksi. Kembali ke Wilson. Baik, terima kasih Lineke atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.